Sementara itu, pemain pertahanan Muhammad Syahmi Safari akui dia dan rakan-rakan sepasukan perlu kekal fokus berdepan ujian sebenar menentang Vietnam esok. Halangan terbesar kita adalah Vietnam dan juga Indonesia lah. Dan kita kena ambil game by game dan first kali kita kena lepas ni kita kena fokus game on Vietnam dulu. Dan maksudnya bagi pandangan saya sebab diri saya sendiri yang bermain dengan rakan-rakan semua kita kena kurangkan buat silly mistake lah macam saya cakap tadi. So insyaAllah kalau kita dapat lebih berdisiplin daripada segi bertahan dan juga menyerang, insyaAllah kita akan dapat keputusan yang lebih positif lah tentang Vietnam.